Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah, nampaknya pada sore ini diadakan pemasangan, proses pemasangan kolam biovlog untuk dusun Batang Samo Hilir, yaitu kelompok Batang Samo Jaya Lili. Nampak pada kita semua para tukang untuk pemasangan sudah bersiap-siap untuk melakukan proses pembuatan kolam. Empat di sini juga para pekerja melakukan proses-proses untuk pemasangan kolam tersebut. Oke. Luruskan, bro. Luruskan. Jadi Pak langsung ikut langsung di posisi yang lah kami buat ke? Dipasang. Hah? Ompet tiga-tiga. Oh, dia. Oi, gigi dia. Eh, ikut dia. Nanti. Nah, itu kan. Aido. Jadi ompet tiga-tiga nya kan. Terserah kau lah, bikinlah sendiri. Bikinlah. Arah nan pembuangan ini dah. Aku tuh cari rumah pembuangan lagi itu teh. Ini bisa dihapuskan. Arah mana be? Pintu siawak do yang lurus bawah. Nampak di sini. Buat video kan. Jai. Payah apa gue nyodek nyodata gue nah nak dalam ke pembuangannya bang, maksudnya kalau ke bawah tinggal lurus buat pari am ya. Sentralnya kan yang kami tandu tadi. Mana buat pari yang buangan? Kalau arah betuk pari itu jadi kami buat betuk bawah pukul lama itu. Soalnya kalau menyampi arah suku agak payah juga menggalinya. Itu buangnya arah kemari, itu buangnya arah situ, jadi enggak pun dua kan. Ayo ada bawah. Kiri kanan buatnya. Itu dua parik itu. Iya, tapi nya ada ke bawah, so nak ambil parik lain ada. Volume ngali dalam dah air doi noh. Iyo, yang dua siko kemar ke bawah juga gitu kan? Nampak di sini. Solek ibra lo dinyo bagi. Jadi lah masuk kedua tadi. Pasak tutup nyo. Okey. Nampak di sini sebagai penanggung jawab dari kelompok kita ini Bapak Kadus Dusun Batang Samo Hilir, Bapak Iswandi. Juga di sini ada Bapak RT yang merupakan juga bagian dari penanggung jawab dari kelompok ini.
nampak baju merah itu bapak ketua yang sebagai ketua dari kelompok ini.